Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kita sekarang belajar Scratch Junior lagi. Ustadz membuka Scratch Juniornya lewat HP kali ini ya. Ustadz mau buat apa ya? Kita buat sesuatu yang berbeda. Kucingnya dihilangkan. Kucingnya ditekan agak lama, dihilangkan. Selanjutnya kita cari background yang bagus. Contohnya backgroundnya ini. Oke, nah di sini Ustadz cari matahari. Nah mataharinya dari bawah dia itu awalnya tidak muncul. Begitu dia ke atas, nah, kita ke atas sebanyak 4 kali. Sorry ya, 4 kali. Kita klik ini 4 kali. Selanjutnya, dia ke atas sambil muncul. Setelah itu dia ke kanan sebanyak 4 kali juga. Beri dia waktu, jangan lama-lama ya, 2 detik saja. Selanjutnya dia turun sebanyak 4 kali juga. Bisa nggak sih? Coba. Kok nggak muncul ya ininya? Berarti kebalik ini. Ini dihilangkan, ini nggak usah. Nah ini dipecah. Sambungkan sini dulu. Oke, dia muncul ke atas. Belok, ini kita sambungkan. Kita sambungkan. Selanjutnya tutup. Oh iya, ada yang kurang. Kita tambahkan, dia menghilang. Membesar, setelah itu mengecil dan menghilang. Dulu yang ini tambahkan ya, backgroundnya ini dihilangkan dulu. Backgroundnya kita tambahkan yang malam, misalkan yang malam tuh ini ya, misalkan ya. Oke, jadi begitu dia menghilang, dia berpindah ke malam hari. Coba ya, dia berpindah ke malam hari. Oke, kita kembali ke awal dulu. Kembali awal dulu, ini sepertinya kurang ke atas ini. Kita tambahkan 5 misalkan. Kita tambahkan 5. 5 atau 10 ya. Oh, kurang. Oke, kurang sepertinya. Ininya kurang. Stop dulu, kita tambahkan ini. Sulitnya kalau misalkan pakai handphone itu karena dia tuh ukurannya besar ya. Jari-jari kita ini besar. Jadi kalau Ustadz tekan ini sulit banget deh. Oh, ketekan terus ini. Kita pisahkan dulu aja. Kita kasih 10 misalkan. 10, tunggu 2 detik. Ininya kebalik kayaknya. Dia ke kanan dulu sebanyak 12 deh. Coba kita kasih 12 atau 11. Setelah itu dia turun. Setelah itu dia mengecil.
mengecil dan menghilang dan berpindah ke malam hari. Loh, kan? Mesti deh. Sulit sekali kalau di handphone itu. Astagfirullahaladzim. Tangannya Ustadz ini loh, jarinya. Nah, ini sambungkan ke sini. Oke, kita jalankan coba. Seret. Nah, baru ke malam hari. Nah, di malam hari juga seperti itu. Kita tambahkan bulan. Oke. Sama juga seperti tadi, jadi bulannya itu muncul. Ya, dia muncul. Dari bawah ke atas, mengecil dan menghilang. Setelah itu dia muncul. Ini jangan lupa dikasih 10. Sambung. Selanjutnya, oh iya, beri dia waktu. Waktu sekitar 2 detik saja. Setelah itu dia berpindah sebanyak 10. Selanjutnya juga beri dia waktu. Tunggu selama 2 detik sebelum dia turun sebanyak aneh. Ya udah, enggak usah pakai itu. Dia langsung turun aja, dari habis naik dia turun langsung. Ini enggak usah, pasti langsung menghilang. Mengecil. Dan menghilang dan kembali lagi ke satu dan seterusnya seperti itu. Coba kita langsung dari awal, dari sini ya, kita nomor satu kita jalankan. Kalau di sini ya, seperti itulah intinya ya. Jadi berpindah, perpindahan background dan seterusnya. Dia perpindah malam, tapi ini aneh ya. Kok bisa muncul di bawah juga itunya? Oke, coba yang di sini kita enggak usah pakai waktu. Mungkin ini yang bulan ini kayaknya dia harus dikecilkan deh ininya. Gak usah, taruhlah 8 ya, ini juga 8. Oke, coba jalankan. Oh iya,
Oke, sekarang yang ini kita tambahkan lagi sebesar 8. 8. Coba dari sini. Tret. Menghilang dan berpindah background. Nah, oke, sukses. Seperti ini ya, kita coba belajar seperti ini. Semoga kalian bisa berhasil membuat seperti ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.